Dampak mewabahnya COVID-19 mempengaruhi perekonomian nasional termasuk harga emas. Salah seorang pedagang emas di Pasar Bawah Muara Bungo Herman mengatakan, harga emas saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga emas Rp2.200.000 kini naik menjadi Rp2.500.000 atau naik sekitar Rp300.000. Hari ini agak naik sedikit daripada biasanya sebelum corona. Biasanya sebelum naik itu kan murni kan 22, emas 24 kan 2 juta. Dengan tidak stabilnya saham ini, jadi harga emas murni sekarang harga terbarunya 25 untuk hari ini, tanggal 23 Maret 2020. Yang emas 24-nya itu harganya 2.200. Untuk pembeli sendiri gimana? Sepi atau gimana? Pembeli agak kurang sih, cuma 30% yang beli, 70% yang jual. Kenaikan harga emas justru dimanfaatkan warga dengan menjual perhiasan emasnya. Herman juga mengaku pembeli menurun drastis pasca wabah COVID-19. Bohriandi, TVRI Jambi melaporkan.